Sebuah video memperlihatkan aksi sejumlah petani di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang membuang tomat hasil pertanian ke jurang viral di media sosial. Video aksi petani membuang tomat ini diunggah oleh akun TikTok Arseno0619, Sabtu, 29 Juni 2024. Menurut informasi yang dihimpun, petani melakukan aksi membuang tomat ke jurang tersebut lantaran anjloknya harga. Menurut pemilik akun yang bernama Benny Arseno itu, petani lebih memilih membuang tomatnya daripada membusuk. Hal itu ditenggarai harga tomat yang saat ini dibanderol dengan harga Rp500 per kilogram.